saya Budi Setiawan. Umur saya 53 tahun. Prestasi saya yang pertama saya di kejuaraan SEA Games 87 di Jakarta, saya mendapatkan medali emas. Terus Asian Games Seoul tahun 86 saya dapat perunggu. Waktu itu saya kurang beruntung karena saya cedera kaki waktu itu 86. Terus tahun 82 di Malaysia ya. Malaysia saya di juara 2 Asia Pasifik. Terus yang terakhir saya kejuaraan dunia di Spanyol juara kedua. Arti taekwondo buat saya adalah sesuatu kehidupan. Karena taekwondo adalah yang menunjang dalam kehidupan saya dalam setiap karir yang saya lakukan. Saya bermain di film, saya skillnya yang diambil dari perfilman itu. Karena basic bela diri, begitu. Saya memulai karir di taekwondo itu, masuk taekwondo saya di tahun 73. Tahun 79 saya udah melakukan kegiatan event-event internasional, nasional sampai event internasional. Di Malaysia, di Taiwan, sampai di Thailand, kejuaraan-kejuaraan Asia. Karena di taekwondo saya mendapatkan prestasi yang maksimal ya. Membuat saya bisa kejuaraan-kejuaraan di internasional, saya bisa dengan gratis. Dan saya tertarik dengan bisa ke luar negeri, bisa mendapatkan juara itu. Saya pikir dulu dengan adanya saya bisa juara ini, saya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan uang banyak. Tapi kurang ya. Paling lebih dominan di pengajaran, pelatihan untuk anak-anak. Itu baru menghasilkan uang. Tapi kalau sebagai seorang juara dulu ya, waktu zaman-zaman dulu, kita nggak dapat uang. Dapatkan suatu penghargaan aja, penghargaan yang sangat luar biasa. Karena kita menjadi duta bangsa. Yang bagi diri saya itu adalah sesuatu kebanggaan buat saya. Karena saya menjadi duta bangsa Indonesia. Setelah punya anak saya, susah. Saya mau kerja di mana nih? Mau kerja di suatu ini, nggak bisa kerja. Paling kerja di suatu tekstil segala macam, di mana aja kerja. Tapi susah ya, gaji seberapa. Akhirnya suatu ketika anak saya sakit, tipes, aduh saya nggak ada uang. Oh kemana nih, minjem duit sana, sini, nggak ada. Suatu ketika saya ada piala, saya gadein ke temen. Nggak ada duit nih buat anakku sakit, harus ke dokter. Kalau nggak ke dokter nih, anakku bisa kolap, bisa apa segala macam. Nggak ada uang juga, udah akhirnya saya gadein tuh. Medali kejuaraan dunia saya gadein. Gua nggak mau ini, nggak mau ini, nggak ada harganya nih, emas bukan, perak, cuman nggak ada harganya. Piala yang gede sekali, yang paling gede lah, ini 3 kali ini lah, gede sekali sih. Saya gade sama dia. Waktu itu Rp250.000 ya, buat ke dokter anak saya. Nah, itu sangat sedih bagi saya itu apa? Sedih lah. Namanya perempuan ya, pasti putus asa ada. Tapi pada saat saya melihat dia seperti itu, saya mengeluarkan ide baru. Kamu kan punya skill, kamu punya keahlian. Bagaimana kalau kita mulai membuka klub-klub taekwondo di setiap sekolah, mungkin dari sekolah kampung gitu. Dan itu kami awali di sekolah Mardiyuana zaman dulu di Depok. Dengan memulai iuran kalau nggak salah ya, tahunnya saya lupa. Tapi yang saya ingat iurannya itu per anak cuma Rp4.000. Dari sedikit, lama-lama anaknya makin banyak. Nah dari situlah kami bertahan hidup. Saya sedih-sedih kayak gitu, nggak jelas ya. Saya merasa, saya merenung ini nasib saya. Aduh,
Kalau saya nggak ada yang namanya taekwondo, saya nggak bisa apa-apa. Kalau saya melakukan dari saya punya sekolah, jasa segala macam, paling saya kerja di teman paling jadi apa-apa gitu. Walaupun tapi saya nggak bisa mencapai sesuatu, nggak bisa, saya bisa nggak berimpresi saya buat saya gitu. Akhirnya saya ditawari lah saya di dunia olahraga lagi dengan Alek Haryanto ini. Saya disuruh ke Semarang untuk saya dikasih duit 100 juta itu. Saya lagi susah. Aduh, 100 juta. Saya dikasih duit buat pindah ke sana. Tadi saya kasih 200 juta. Ya udah saya pergilah ke Semarang akhirnya melakukan pekerjaan ngajar apa segala macam. Ya udah. Melakukan itu saya disuruh waktu itu ya ngajar waktu itu sana sampai saya enggak betah di sana, saya balik lagi ke Jakarta. Karena saya merasa ada lagi pada saat itu saya itu butuh uang untuk keluarga saya. Gitu. Jadi saya rasa taekwondo, ya makanya saya kembali dari awal bahwa taekwondo adalah kehidupan bagi saya. Kalau tidak taekwondo, saya nggak bisa apa-apa. Karena taekwondo adalah mendukung. Saya bisa ngajar, saat ini saya bisa ngajar, saya bisa dikenal di dunia entertain yang saya tidak kenal sebelumnya. Saya bisa bergaul dengan teman-teman. Ya, itulah, bersosialisasi. Jadi harus banyak-banyak rendah hati. Bukan menjadi kita jadi sombong seorang juara, nggak ada sombong, nggak boleh. Karena kita butuh seseorang, butuh teman. Siapapun kita butuh. Jadi soal bagi saya itu.